Yeah. Woo-hoo. Aku tak suka makan tempat-tempat macam ni. Susah nak turun berat. Assalamualaikum, what's up guys. Okay, sekarang ni aku berada di kawasan Kota Masai dan aku nak pergi makan dekat ADS Corner. Diorang ni baru buka cawangan yang kedua. Cawangan yang pertama dekat Jalan Kebun Teh, dekat Larkin sana. Itu dah 7 tahun dah. Yang ini baru saja beberapa bulan. So nak tahu hidangan apa je yang diorang ada sediakan dekat sini? Jom aku tunjukkan. Okay guys, aku dah masuk dah dekat dalam ADS Corner ni. Dan hidangan dekat sini aku boleh katakan hidangan-hidangan authentic negeri Kelantan. Yang mana diorang ada jualkan nasi kerabu, ada nasi dagang, ada nasi kauwuk. Okay, kalau datang sini, korang confirm-confirm kena try dia punya ni, nasi kerabu. Dan untuk lauk nasi kerabu ni aku ambil extra sikit lah sebab aku tak makan daripada malam semalam lagi. Untuk lauk yang ni aku ambil ada ni, ayam goreng berempah. Lama cantik babe dia goreng. Lepas tu ada ayam percik. Look at this. Lepas tu ni ada sotong grill. Dan juga aku ambil dia punya ni sotong crispy. Kita layan dulu dia punya sotong crispy ni. Dia orang bagi sekali dengan dia punya tu sos ni. Dipkan sos. Bismillahirrahmanirrahim. Ba. Weh. Pedas gila dia punya sos ni. Mak oi, pedas-pedas dia pun aku suka makan. Lagi sekali. Marvelous. Aku boleh katakan dia punya sos cili ni memang pedas betul. Dia pedas-pedas manis tapi dia lebih kepada rasa yang pedas. Okey jap, sebelah aku layan dia punya nasi kerabu ni. Kita layan dia punya tebeng madu. Buih-buih dia punya tebeng ni. Pekat malekat. Tapi okey lah, dia orang buat teh ais madu dia ni, dia orang tak buat terlalu manis. Okey jom, sekarang tiba giliran dia punya nasi kerabu. Aku nak gaulkan dia punya bahan-bahan yang ada kat dalam ni. Aku boleh katakan bahan-bahan dia memang cukup sifat lah. Dan nasi dia pun memang cantik betul. Sekata je dia punya biu tu kan. Ini dia punya ayam goreng berempah. Kita ngap dulu yang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Ambil sikit ayam goreng berempah, tuangkan dengan dia punya cili, tuangkan budu, gaulkan dengan nasi kerabu, gaulkan sekali dengan keropok. Ini dah macam makan dekat Kelantan ni, babe. Untuk dia punya ayam goreng berempah ni, crispy bahagian kulit, juicy di bahagian dalam. Budu, tuangkan lagi sekali. Aku dulu tak pandai makan budu weh. Lepas dah 7 tahun buat konten makan-makan ni kan. Aku dah jatuh hati dah dekat budu ni. Dia punya pedas cili ni tadi membangkitkan lagi selera. Itu yang aku suka. Oh ini sotong grill. Tadaa. Janggut sotong. Wow, pedas weh. Wow, ada telur weh dalam ni. Wah, patut ada orang boleh bertahan sampai 7 tahun. Sampai buka kedai baru ni. So siapa-siapa yang datang sini nak bawa family makan nasi kerabu ke nasi kauwuk ke nasi dagang ke, orang tak perlu nak bersesak-sesak sebab dia punya seating dia jarak-jarak. Perlu masukin. Jangan dilupakan. Tak sia-sia aku tak makan daripada malam semalam. Hari ni aku nak makan puas-puas. Ini dia punya ayam percik. Yeah. Cantik babe. Aku tak suka makan tempat-tempat macam ni. Susah nak turun berat. Makanan tak salah. Kita je yang malas kadang-kadang nak bersenam tu lah. Aku cakap untuk akulah.
untuk dia punya nasi kerabu, aku boleh katakan rasa dia memang authentic. Ha, sebab owner memang orang Kelantan. Ha, memang asal negeri Kelantan lah. Sebab siapa orang Kelantan yang rindu nak makan nasi kerabu rasa yang authentic kan, rasa yang original, boleh datang ke ADS Corner ni. Okey, sebab kan tak kenyang lagi, ha, aku ambil beberapa lagi hidangan. Okay. Antaranya ialah dia punya ni, roti titap. Roti titap ni sememangnya famous dekat tu Kota Baru Kelantan kan. Dan aku pun ada ambil juga dia punya ni, miang pelapau. Makanan ni memang famous di Thailand. Aku pun sebenarnya memang tak pernah lah makan miang pla ni. Untuk satu set miang pla ni dia bagi seekor ikan siakap. Aku boleh katakan saiz dia small to medium lah eh. Lepas tu ada udang, sotong, kerang, suun. Lepas tu ada lettuce dan ada dua jenis sambal. Biasanya aku tengok orang makan miang pla dekat YouTube ke dekat Facebook kan, dia orang makan dengan dia punya sambal hijau ni. Tapi yang ada dekat sini dia orang bagi sekali dengan ni sambal merah, sos yang aku tunjukkan tadi. Dan untuk membasahkan lagi tekak aku, aku ada dia punya teh hijau pula. Oh, yang ni pun dia orang buat tak terlalu manis sangat. Okey, aku nak test power dia punya roti titap. Untuk siapa-siapa yang tak tahu pasal roti titap ni, dia orang ada bagi sekali bawah ni ada roti. Lepas tu dekat setiap penjuru roti ni, okey, dia orang letakkan sekali dengan kaya. Dan kat bahagian tengah tu dia ada letakkan sekali dengan tu telur separuh masak. Dia punya roti ni walaupun tebal tapi lembut ni. Dia. Aku lupa nak sharekan dengan korang. Untuk dia punya roti ni, dia toastkan dengan butter. Look at that. Sedap weh. ADS Corner ni, diorang beroperasi daripada pukul 8.30 pagi sampailah pukul 10.30 malam. Untuk siapa-siapa yang nak bersarapan pagi dekat sini, makan roti titap pun boleh. Okey, sekarang tiba giliran dia punya miang pelapau. Cara nak makan miang pelapau ni, ni ambil salad ni. Lepas tu korang ambil lah sikit suun. Suun yang telah pun direbus macam ni, letakkan kat atas salad. Lepas tu korang ambil lah dia punya ikan siakap ni kan, letak kat atas ni. Ambil lah juga sotong, letakkan juga kat atas ni. Lepas tu korang letakkan lah dengan dia punya sambal hijau ni. Dan tak lupa dia punya cili merah. Oh, muat ketak aku nak masuk mulut ni. Ayan weh. Ini kiranya first time lah aku makan miang pla ni. Untuk dia punya ikan siakap ni, dia orang goreng kunyit. Simple je lah eh. Untuk seafood lain macam udang, sotong dan juga kerang ni, dia orang grill. Okay guys, aku rasa itu sahaja untuk video kali ni. Terima kasih sangat-sangat sebab teman aku makan dia punya nasi kerabu dan juga ada beberapa lauk. Lepas tu kita makan dia punya roti titap dan last kali kita kena dia punya miang pla. Pada aku, experience first time makan dekat sini memang best. Sebab suasana makan dekat sini dia lebih kepada santai lah. So kepada warga JB yang rasa macam nak kena apa hidangan negeri Kelantan kan, korang boleh datang makan dekat ADS Corner yang terletak di Taman Kota Masai ni. Untuk alamat dia aku ada bagi dekat bawah tu. So senanglah untuk korang cari. Diorang ni baru saja beroperasi. Kalau susah sangat nak cari, korang boleh nampak tu ada Transformers dekat depan dia punya kedai. Bagi korang yang belum lagi subscribe YouTube channel Padu Bib Studios, make sure korang subscribe dan klik bell button yang dekat sebelah kanan tu. Dan siapa-siapa yang belum lagi follow kita orang dekat Facebook, Instagram dan juga di TikTok, boleh follow Padu Bib Studios. Okay guys, aku nak hirup dia punya teh hijau ni. Apapun makanan yang ada di ADS Corner ni, memang padu gila weh. Padu Bib.